aduh. Kok sakit perut gini guys? Aduh, habis makan banyak malah sakit perut. Gendut-gendut lagi. Aduh, kayaknya perlu ke WC nih. Aduh, enggak tahan lagi. Aduh. Jangan sampai mencret di celana. Aduh. Siapkan ya. Jangan lupa komen dan like. Wah, harus mulai kerja nih. Cari duit yang banyak. Kita mulai kerja, teman-teman. Oke. Okay. Mau kerja tapi masih ngantuk ya. Ngantuk rasanya. Aduh, ngantuk. Tidur bentar deh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Samantha. Ini Samantha lagi main boneka. Ini ada boneka Tata. Tata guling. Ariel. Teman-teman, itu ada suara apa ya? Kayak ada yang ngorok. Coba kita lihat yuk. Wah, ada papa lagi tidur. Kita bangunin yuk. Ya Allah. Papa kerja malah tidur. Aduh, iya nih Samantha, sorry. Papa ngantuk banget nih, semalam begadang papa. Semangat dong papa. Iya nih, sorry ya. Kamu lagi apa tadi? Main. Ya udah deh, sana main lagi. Papa tak lanjut kerja lagi. Duh guys, ngantuk banget ini. Biar nggak ngantuk gimana nih, perut juga agak lapar. Kayaknya paling enak kita makan dulu deh. Cari cemilan-cemilan dulu. Kita cari cemilan di kulkas dulu deh yuk. Barangkali ada makanan. Nah, kita cari di kulkas guys. Wah guys, ada es krim itu. Lumayan buat cemilan. Kita ambil, kita makan guys. Enak ini kayaknya. Enak banget guys. Rasanya manis. Tapi es krim siapa ya ini? Aduh amat, gak ada yang lihat ini. Kita makan. Sorry ya es krim, aku makan dikit kok. Abis guys, abis es krimnya. Enak banget ternyata. Yaudah deh, kita lanjut kerja lagi. Siang-siang kayak gini, enaknya masak mie guys. Oh, seger. Kalau masak mie, jangan lupa bumbunya ya teman-teman. Mantap banget ya ini siang-siang makan mie berkuah. A few moments later. Nih teman-teman, udah jadi nih mie-nya. Tuh. Aromanya enak banget nih. Yuklah, cus makan, lapar udah. Sedap. Kakak. Iya. Mama, ada mie nih. Kamu mau enggak? Mau dong, Mak. Sini. Nih, Kak. Mama habis bikin mie. Tuh, lihat tuh. Aromanya. Sedap banget ya? Ini pedas enggak, Ma? Oh, ini enggak pedas. Memang enggak Mama kasih cabe. Siapa tahu kan nanti Samantha minta ya. Ma. Kayaknya ya? Ada yang kurang deh. Minuman yang segar-segar. Oh iya, kayaknya kita butuh minuman yang segar-segar nih ya. Apa kak ya? Tapi kita nggak punya. Gimana kalau kita pergi ke warung? Beli ya? Yuk. Kita mau beli minuman es dulu lah. Biar enak, biar pas ya kak ya. Biar segar siang-siang kayak gini. Es campur mie. Mantap ya. Yuk, kita cus. Ambil duit dulu. Lumayan deh. Abis makan es krim, jadi agak seger dikit. Aduh, kok masih lapar ya? Coba deh, papa cari makanan. Daripada ngantuk lagi, mending makan lagi deh. Yuk. Duh, lapar banget deh. Bentar, kayaknya ada yang enak-enak tuh. Sedap, coba kita lihat dulu guys. Beneran guys, ya. Ada mie instan. Wah, emang ya guys, kalau udah rejeki gak bakal kemana. Sedap banget ini, tapi bentar-bentar, kayaknya ada yang kurang nih. Apa ya yang kurang? Oh iya, kurang kecap sama sausnya. Oke lah, kita ambil dulu kecap sama sausnya guys, yuk. Ini dia guys, ada kecap manisnya sama sausnya. Mantap pasti. Mantap. Lapar-lapar begini, makan mie campur kecap sama saus. Wah, pasirnya manyus. Yuk, pakai lagi yuk.
Sempurna. Kecap ada, saus ada, tinggal kita tuangin. Enak sekali ini kecap. Udah selesai, tinggal saus guys. Mantap. Wah, jos banget ini. Tapi, weh, punya siapa ya? Ah, bodo amat, makan aja sikat, mumpung lapar. Ah, mantap. Habis guys. Mantap pokoknya, memang perpaduan yang sempurna. Dah, kenyang, kita lanjut kerja lagi guys. Yuk. A few moments later. Ini teman-teman, sekarang Samantha udah selesai beli pop ice. Ya nih teman-teman, tinggal kita bikin aja. Karena esnya udah ada nih, jadi kita bakal blender pop ice. Ya gak? Wah, kok Mbak ada saus? Iya, Samantha yang naruh saus? Enggak. Ada kecap juga? Habis? Siapa yang makan, Kak? Mas, kayaknya yang makan hantu boba. Gak mungkin. Masa iya boba makan mie? Boba ya makan boba. Siapa yang makan, Kak? Ya ampun, Kak. Sam, kok kayak ada suara papa teriak-teriak? Iya. Kenapa ya? Iya. Yuk samperin dulu, yuk. Nih, dia taruh sini dulu. Yuk samperin. Ayo, aku bisa, Kak. Meanwhile. Aduh, kok sakit perut gini guys, aduh, abis makan banyak malah sakit perut, aduh, mules, aduh, gendut-gendut lagi, aduh, kayaknya perlu ke WC nih, aduh, gak tahan lagi, aduh, jangan sampai mencret di celana, aduh, kenapa mulus-mulus gini? Aduh. Ma, suaranya dari toilet. Iya ya, kayaknya dari toilet. Masa? Iya kak. Pa, papa baik-baik aja. Papa di dalam kan? Pa? Iya nih, papa di dalam. Udah kalian di luar aja. Papa kenapa? Nggak apa tahu nih. Udah kalian di luar aja. Oh, kenapa ya kak? Yuk. Aduh. Papa kenapa? Aduh, nggak tahu. Nggak tahu nih. Tadi tiba-tiba sakit perut, sakit banget nih, mules. Sakit perut? Iya. Nah, papa habis makan apa? Tadi makan itu, aduh. Makan apa? Makan nih, aduh, bentar, mulus lagi, aduh, gak kuat, aduh, sakit banget ya Allah, aduh, perutku, aduh. Papa baik-baik aja. Papa gak apa-apa kan? Berisik banget sih, lagi mulus begini. Perlu dipanggilin ambulan gak, Pak? Gak usah, udah ini sakit perut biasa, aduh bentar lagi sembuh kok, aduh. Udah gak usah ganggu papa dulu, sana di luar aja, aduh. Gak apa-apa kayaknya sakit perut beneran kak, mulus bener kayaknya ya. Aduh, akhirnya lega. Kok mulus lagi tapi, aduh. 3 hours later. Aduh, makan apa sih tadi? Ya Allah, cuma makan mie doang. Aduh. Sakit banget tadi perut. Ma, yuk kita bikin yang baru aja yuk. Ya nih teman-teman, habis nih kita mau bikin yang baru lagi. Papa udah baik kan? Udah, aduh, tadi sakit banget perut papa kok nih. Kok bisa sakit perut? Emang papa makan apa sih? Tadi papa lapar, lihat ke sini ada ini mie. Papa makan. Jadi papa yang makan mie-nya. Iya. Oh papa, ini kan mie mama. Mana lagi ma? Papa tuh lapar banget tadi. Aduh.
Tadi juga papa sempat makan es krim di kulkas. Itu kan es krimku, Pak. Es krim kamu. Iya. Sorry, papa benar-benar lapar. Papa sih makan es krimku. Izin dulu. Iya tuh papa. Kalau mau makan makanan orang itu harus izin dulu. Gak boleh asal makan kayak gitu. Kualat kan? Iya nih, sorry ya kalian berdua. Papa benar-benar hilap, lapar karena lapar jadi apa-apa diembat. Sorry, maaf banget. Aduh. Tapi kok masa sih cuma makan es krim sama makan mie bisa sakit perut? Emang ada makan apa lagi? Iya, cuma makan mie dicampur saus sama ini kecap. Kecap ini? Iya. Ini dimakan dituang gitu? Iya. Ini kan udah basi. Tuh lihat tanggalnya. Tanggalnya tuh udah seminggu yang lalu basinya. Oh, udah expired. Kenapa enggak mama buang? Mama lupa juga buangnya. Lupa bilang apa. Mama gimana sih? Sorry. Duh. Aduh, sakit perut lagi nih. Udah deh ya, terserah deh kalian. Papa mau ke toilet dulu. Aduh, enggak tahan. Terima kasih sudah menonton. Dukung aku terus ya dengan pencet tombol subscribe.